Hai Sobat Bola, Liga Eropa 2020 leg kedua akan segera dimulai nih Sobat. Berikut ini adalah jadwal lengkap siaran langsung, daftar top skor, dan daftar top assist Liga Eropa di babak 16 besar. Babak 16 besar leg kedua Liga Eropa akan dimulai hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Pada jam 11.55 malam waktu Indonesia Barat, pertandingan Shakhtar Donetsk lawan Wolfsburg akan ditayangkan SCTV. Di leg pertama, Shakhtar Donetsk berhasil tumbangkan Wolfsburg dengan skor 2-1. Dan pertandingan Copenhagen lawan Istanbul Besiktas akan ditayangkan video.com. Di leg pertama, Istanbul unggul tipis 1-0. Kemudian dilanjut hari Kamis tanggal 6 Agustus. Pada jam 2 dini hari, pertandingan MU lawan Lax akan ditayangkan SCTV. Di leg pertama, MU sudah berhasil unggul 5-0 atas Lax. Dan pertandingan Inter lawan Getafe akan ditayangkan video.com. Untuk pertandingan ini, karena leg pertamanya tidak sempat digelar karena COVID-19, jadi hanya akan dihelat satu leg saja. Dan pertandingannya akan digelar di Jerman. Selanjutnya di jam 11.55 malam, pertandingan Sevilla lawan Roma akan ditayangkan SCTV. Sama halnya dengan pertandingan Inter lawan Getafe, pertandingan ini hanya akan dihelat satu leg saja. Pertandingannya juga akan dihelat di Jerman. Dan pertandingan Leverkusen lawan Rangers akan ditayangkan video.com. Di leg pertama, Leverkusen sudah unggul 3-1. Dan dilanjut lagi hari Jumat tanggal 7 Agustus. Pada jam 2 dini hari, pertandingan Basel lawan Frankfurt akan ditayangkan video.com. Di leg pertama, Basel sudah unggul 3 gol. Dan pertandingan Wolves lawan Olympiakos akan ditayangkan SCTV. Di leg pertama, Wolves dan Olympiakos berbagi angka satu sama. Untuk pertandingan Liga Eropa babak perempat final akan dihelat tanggal 11 dan 12 Agustus. Kemudian babak semifinal akan dihelat tanggal 17 dan 18 Agustus. Dan untuk pertandingan puncak akan dihelat tanggal 22 Agustus. Nanti jadwalnya akan diupdate lagi Sobat. Sementara itu di daftar top skor, Bruno Fernandes, Daichi Kamada, Morelos, Edin Visca, Diego Jota, dan Andreas Porar memimpin dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Sedangkan untuk daftar top assist, Bukayo Saka memimpin dengan 5 assist. Kemudian diikuti Bruno Fernandes, Fred, Barisic, Skueira, dan Galeno dengan masing-masing 4 assist. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat. Dadah!